dari masak atau ininya gimana sih Bu, ada yang khas nggak Bu? Ya dari khasnya itu ya dari topping-toppingnya aja ya, beda dengan bubur ayam biasa. Kalau masaknya itu sama dengan bubur biasa, cuman itu kita panasin lagi di panci ini, di panci gerabah ini. Jadi pakai topping ada ayam, ada hati ampela, ada jagung, wortel, kentang sama telur. Ini harganya sendiri Bu? Harga 10.000 per porsi. Untuk sementara di wilayah sini kita kasih jual 10.000 per porsi. Jadi yang terjangkau lah buat di wilayah Cikidang Cilengo di sini. Ya emang ada yang lebih hot lagi ya harganya? Pakai salmon, bisa pakai daging sapi, bisa pakai teri, seperti itu. Jadi macam-macam lah. Bu, ini bukanya dari hari apa saya? Tiap hari dari jam 6 pagi sampai jam 8 malam. Pertama ya di Sukabumi ya ini? Kalau di Geger Bitung itu kedai Yasmin 33. Sama. Terus kita juga ada buka di Bali. Di Bali ada 3 cabang, di Pangkalan pun di Kalimantan, di Riau, sama di luar kota. Kebanyakan luar kota. Luar kota ya. Di Cikidang ini kita baru habis lebaran kemarin. Ini posisinya lokasinya di mana nih? Ini di Jalan Raya Cipetir Cikidang, Kampung Cilengo, Desa Sukasirna. Nah, pokoknya kalau masuk dari arah PT ya, jalan masuk Cikidang itu, tanyain aja ke sana, orang pasti udah pada tahu bubur ayam bakar depan bengkel Bapak Buya, udah pada tahu. Respon masyarakat, respon pelanggan semua pada inilah beda gitu. Beda lah ya. Bahkan banyak yang dari luar kota kan. Nah, dari Jakarta aja. Bukan Jakarta dong. Ya nanti insya Allah. Kita emang kemarin juga sebenarnya suami udah ada mau buka rencana Jakarta, cuman Bali lebih banyak responnya, lebih ini. Jadi ke Bali dulu, mungkin setelah pulang dari Bali